kisah tok nujum yang terus mata. Bukannya betul semuanya auta, kisahnya kunun di beringin rendang. Lihat tok nujum yang dah terbilang. Kerjaan tau tengok sebalang tu. Tak berhenti-henti dengan kerja. Nasib baik dia mau bekerja. Kalau dia ikut perangai bapak dia tu, dapur tak berasap. Eh, belalang. Bapak kau mana tak datang? Apalah nasib belalang. Ada mak, mak dah mati. Ada bapak, pemalas pula. Hei, nasib baik Pak Belalang tak jadi bapak aku. Kalau jadi bapak aku, ha, pilih baru. Ha, kalau jadi bapak kau, ha, kenapa? Aku suruh mak aku minta cerai. Belalang, engkau buatkan bapak secawan kopi, Belalang. Kopi? Kopi mana ada, Pak? Dah berapa tahun kita tak minum kopi? Engkau tumbuklah arang-arang dekat dapur tu, Belalang. Kemudian kau bancuh dengan air sejuk. Asal hitam macam kopi, jadilah. Assalamualaikum Pak Belalang. Waalaikumsalam. Siapa tu? Oh, Cik Kacung. Cik Cengkadu. Saya. Aduh, apa hajat ni datang kemari? Begini Pak Belalang, besok Tok Pulu nak buka tanah baru. Dia minta banyak orang-orang bekerja. Marilah kita pergi bekerja sama-sama Pak Belalang. Bolehlah kita dapat hasilnya sikit sebanyak Pak Belalang. Saya tu bukan tak mau bekerja, Cik Kacung. Tapi badan tu dah naik uzur. Kami tu bukan apa-apa, Pak Belalang. Kami tu kesian lihat si Belalang tu bekerja hari-hari tak berhenti-henti.
kalaulah dia sakit nanti, Pak Belalang juga yang susah. Belalang tu memang degil budaknya, Cik Cengkadu. Berapa kali saya kasih tahu, jangan kerja Belalang, jangan kerja. Dia nak kerja juga, degil budak tu, sampai tak nak kata apa langsung. Iyalah, kalau si Belalang tu tak kerja, Pak Belalang nak makan apa dua orang nak? Hai, Cik Cengkadu. Sedangkan ulat di dalam batu pun dapat makan. Takkanlah kita yang dalam rumah ni tak dapat makan. Entahlah, Pak Belalang. Belalang, buatkan kopi lagi dua cawan, ah. Cik Kacung, benar, Pak Belalang. Tambah-tambah pula orang yang malas. Pak? Ha? Silakanlah kopi, Pak Belalang. Maklumlah, tak pedulah. Minum. Jadi Pak Belalang besok tak pergilah. Pak Gayanya tak pergi juga. Pak Minum, kita dah kerja. Kopi apa ni, Pak Belalang? Entam. Terima kasihlah, Pak Belalang. Sungguh sedap kopi Belalang ni. Biarlah saya minta diri dulu lah. Adik? Ya, ya. Tinggallah. Baiklah. Cik Kacung. Ya. Lain kali kalau teringin nak minum kopi sama Pak Belalang, datanglah kemari. Terima kasihlah. Ini kali aja lah. Thank you.
makan di tengah jalan, Nak, ya. Terima kasih, Makcik. Terima kasih, Pak. Baik, Nak. Baik. Ayo dalam pulang dulu, ya. Baik, Nak. Kesian, ya. Si kecil dah pandai cari kerja. Hei, kami lah penyambung di dalam negeri. Kami penyamun cukup berilmu kebal, pasal mencuri terkena maling handal. Ayam dan itik semua kami bedal, siapa melawan kutunjal-kunjal. Kami penyamun. Di sini sudah jauh daripada manusia. Sekarang kita bagi. Mari. Hei, kambing, jangan lari, ya. Satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk engkau, dua untuk aku. Adil? Adil. Bagus. Mari balik. Baik, kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil? Kau punya dua-dua besar-besar? Tak adil. Kau tipu. Mari aku bagikan. Nah, ambil. Satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau. Ya. Wah, untuk aku. Mari kita pulang. Mari. Hei, kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil tiba-tiba? Kau punya dua-dua besar-besar? Mana aku tahu bukan aku yang bagi. Ini tak adil. Aku tipu. Kau tipu tak tipu, aku boleh hapa sama kau. Hei, aku tipu pun tak percaya. Percaya tak percaya, aku boleh hapa. Siapa yang pukul kau ni? Eh, tadi kedebu tu. Kau ni dah merepek sekali aku bagi bersememe beli dong. Ai, kau fu sama aku pula. Tak dengar ada. Ai! Apa macam tangan kau boleh pukul aku ni? Bila aku pukul kau? Gedebak-gedebuk tadi apa? Gila ke? Apa? Kau nak kena? Sekali aku bagi. Hai manusia. Aku anak jin. Aku mau makan darah. Alah, tolong majin. Janganlah makan aku. Aku kurus, darahku sikit. Dia darah banyak, makanlah dia. Siapa bilang aku darah banyak? Alah jin, mari kalau kau tak tengok, kau datang timbang darah aku jin. Alah. Di mana kau pijui lembu dan kambing ni, Belalang? Belalang bukan curi, Pak. Tak curi lah, macam ada kat sini. Tadi, waktu Belalang nak balik, Belalang jumpa dua penyamun, dia tengah bagi-bagi lembu. Belalang pergi dari atas pokok, gini macam, Pak. Hei, manusia, aku anak jin, aku mau makan darah. Sekali dia cabut, Pak. Ada juga engkau buat balik balak ke rumah ni, ya, Belalang. Sudah, pergi hantar kambing dengan lembu ni kepada tuan dia. Nak kasih dengan siapa, Pak? Kita mana tahu tuannya. Tak, ya juga. Tapi apa yang kita nak buat dengan lembu dan kambing ni, Belalang? Begini, Pak. Belalang ambil lembu-lembu ni, Belalang sembunyi dekat belakang. Lepas tu, Belalang main rumah Tok Penghulu. Orang yang hilang lembu mesti bilang sama Tok Penghulu. Kalau Tok Penghulu tanya sama Belalang, Belalang suruh tanya dengan Bapak. Bikin apa? Kalau ni Bapak ni ada nujum lah. Makin berat balaknya, Belalang. Jangan takut, Pak. Kita bukan curi. Kita nak kasih balik dengan tuannya. Ya tak ya juga, ya. Kau pergi sembunyi lah. Tok Penghulu! Oh, Buntan, Jambul, kenapa kau datang ramai-ramai ni? Hamba ni nak mengadu hal pada Datuk. Lembu hamba hilang 2 ekor tu. Kambing hamba pun hilang 2 ekor tu.
Macam mana boleh jadi hilang? Jadi, untuk hamba bawa lembu hamba, hamba singgah sekejap di belukar tu. Apa yang di belukar? Hamba pergi melepas tu. Melepas apa? Melepas bom tu. Kau ni tak padan dengan badan. Sesudah itu, apabila hamba naik ke atas, hamba lihat lembu hamba hilang dua ekor tu. Heran ya? Kalau nak hilang itu dua ekor. Tak ada tu. Mana nak cari ni? Tok, kalau tu nak tahu di mana ada kambing yang hilang tu, lebih baik tu tanya dengan bapak saya tu. Buat apa nak tanya dengan bapak kau? Bapak Belala pandai tu. Dia pandai pilih. Dia ahli nujum tu. Dia ahli nujum? Dia pandai milih? Ya. Bagus. Buntal, Jambul, mari ikut aku. Kita pergi ke rumah Pak Belala. Mari. Salam Tok Mulu, sila naik ke atas tapi jangan rame-rame, roboh rumah hamba. Baiklah Pak Belalang, Buntal, Jambul, mari naik. Yang lain tunggu di bawah dulu ya. Mari Buntal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kami datang kemari ini Pak Belalang ada hajar. Tak apa diceritakan Tok Mulu. Hamba dah tahu semuanya. Dah tahu? Ya, pasal kehilangan bukan? Ya, 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 ya. Kehilangan kambing. Betul, betul. Dengan lembu. Dari mana Pak Belalang tahu? Maklumlah, ahlil nujum. Ya, 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 ahlil nujum ya. Pak Belalang, ya. Boleh tak tolong tilik sama ada dapat balik lembu dengan kambing tu? Tidak. Kalau nak tilik boleh juga Tok Mulu. Belalang? Ya, Pak. Bawa segelok air. Periuk apa ni, Pak Belalang? Ini bukan periuk, Tok Mulu. Ini geluk jambi. Oh, geluk jambi. Bayang tak? Lembu dua ekor, kambing dua ekor. Cuba lihat baik-baik. Itu. Tak nampak apa-apa pun, Pak Belalang. Di dalam amalan hamba, jikalau siapa tak dapat melihat bayang-bayang di dalam geluk jambi ini, orang itu anak di luar nikah. Iya. Hamba nampak. Itu dia dua ekor lembu. Dua ekor kambing. Dia tengah berjoget-joget. Buntal, Jambul, kau tengok. Itu lembu kau. Itu kambing kau. Dia tengah berjoget-joget. Kau tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Nampak tak nampak? Tengok. Siapa tak nampak, dia anak di luar ni. Nampak tu cantiknya kambing tu berjoget, ya? Ya, nampak tu. Tapi di mana tempatnya tu? Betul juga, ya. Pak Belalang, di mana tempat ni? Ya tak, ya juga. Ya, geluk jambi ni kecil sangat. Besar, kita boleh nampak ya. Ya. Hamba pun tak faham tempat ni tu mulu. Nanti hamba tanya Belalang. Belalang? Ya, Pak. Mari kejap. Cuba kau tengok-tengokkan di mana tempat ni, Belalang. Oh, ini tak jauh, Pak. Dekat belakang rumah tu saja. Oh, rumah yang belakang tu. Oh, patutlah bumbungnya nampak. Pak tu. Ya. Di mana lembu pakcik nak? Lembu pakcik ada bawa pokok beringin. Bawa pokok beringin? Itu rupanya yang rindang tu pokok beringin. Pokok beringin. Buntal, kau pergi ambil lembu kau. Rupanya bawa pokok beringin. Kambing pakcik ada kat mana nak? Kambing pakcik ada bawah jembatan. Bawah jembatan? Oh, yang begitu tu rupanya jembatan lah, Pak Belalang. Jambul. Kambing kau bawa jembatan, pergi ambil. Baik. Pergi ambil, ya? Jembatan rupanya yang begitu tu, ya? Pak Belalang, cuba tolong tengok.
siapa dia pencurinya. Jadi senang kita menangkapnya. Nak tengok pencurinya? Ya, ya, ya. Itu dia bayang-bayang. Mengapa Pak Belalang? Kenapa pencuri ini potongan dia macam Tok Pengulu? Macam hamba? Misalnya pun ada. Itu tak heran Pak Belalang. Jikalau dalam dunia ni kebanyakan landuk dua serupa. Dapat balik lembu kau yang muntal? Ya, Tok. Kau berdua dengar sini. Berkeras dia, setengah koni beras satu orang. Dua helai ikan sarung, dua helai baju. Ngerti? Ngerti, Tok. Cukup kerasnya, Tok Pak Belalang. Alhamdulillah. Kalau begitu, hamba mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pak Belalang. Baiklah. Hamba nak balik dulu, ya? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba balik, ya, Pak Belalang? Mari kita balik. Buntan, kau halau lembu kau cuma, Parang Prabu Puden Parang Ever. Sampai, mari kita bagikan uang ini sama rata.
Kalau begitu biar aku yang kira. Satu, kau. Satu, aku. Dua, kau. Dua, aku. Tiga, kau. Tiga, aku. Empat, kau. Empat, itu aku. Ini macam kira berapa lama mau habis. Pegang, aku kira. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Tiga untuk kau, tiga untuk aku. Cepat tiga berapa? Entam sajalah, entam sajalah. Untuk kau, entam sajalah. Untuk aku, cepat entam sajalah. Bertalah, bertalah. Untuk kau, bertalah. Untuk aku. Dalam dunia mana ada huruf bertalah? Dalam dunia mana ada huruf bertalah? Untuk kau. Dalam dunia mana ada huruf bertalah? Untuk aku. Apalah? Apalah untuk kau? Apalah untuk aku? Ini. Ini. Untuk kau. Ini. Untuk aku. Kau nak mampus ya? Kau nak mampus ya? Untuk kau. Kau nak mampus ya? Untuk aku. Hutang kau. Kepala hutang kau untuk kau. Kepala hutang aku untuk aku. Aku pagi sekarang. Aku pagi sekarang untuk kau. Aku pagi sekarang untuk aku. Untuk kau. Untuk aku. Apa gunanya bikin kalian mengawal istana beda? Jikalau bikin kalian tidak tahu kemana perginya harta beda. Mahkota kebesaran beda. Kalung pusaka anda beda. Jawab! Jawab! Wahai kamu sekalian penggawat. Ampun tuan. Bukanlah pagi ini semuanya menalai-nalaikan kewajiban tuan. Tetapi pagi dami bahwa penyamun itu menggunakan pukau tuan. Pukau? Bodoh! Apa mikir kalian tidak malu? Mikir kalian mempunyai meriam, bomba, lembing dan keris. Apa mikir kalian tak dapat menewaskan penyamun itu dengan hanya memakai senjata pukau? Ampun tuanku, pukau bukanlah senjata seperti keris dan lembing tuanku. Tetapi pukau adalah ilmu sihir yang boleh membuat semua orang terhina apabila terkenanya tuanku. Beta pikir pukau itu panjang-panjang macam pistol, bukan ye? Ananda beta anakku putri si Boyosi, janganlah ananda Ayahanda berjanji, anda akan balikkan kalung pusaka yang hilang. Ayahanda tunggu perbaiki. Bawalah buka ayahanda masuk ke mereka. Menyedung kita, Kalda? Silah cahaya mata. Datuk Perdana Menteri, tuan titikkan calon seluruh negeri. Beritahu sekalian hamba rakyat. Barang sesiapa mendapat harta benda beta kembali, mereka itu beta beri kurnia. Menyedong perintah pun. Pak Belalang! Oi, Pak Belalang! Pak Belalang! Buka pintu! Pak Belalang! Siapa tu? Belalang! Kejutkan bapak kau! Cepat, bilangkan tu pengulu datang. Baik, tu. Kacau kau pergi tidur lah sana, Belalang. Tuk Pengulu datang. Kau bilang bapak tak ada di rumah. Tuk, bapak saya cakap dia tak ada di rumah. Bapak kau cakap dia tak di rumah? Kalau dia tak di rumah, bagaimana dia cakap? Dia ada, Tuk. Dia selalu bilang dia tak ada. Sudahlah, Belalang. Buka pintu ni. Biar Datuk sendiri gerakkan dia. Pak Belalang? Oi, Pak Belalang. Kacung kau, Belalang. Pergi tidurlah sana. Kau bilang satu pengulu aku tak ada di rumah lah. Pak Belalang? Pak Belalang? Apa ni kacung? Bangunlah. Tok pengulu? Ya. Apa khabar? Belum tidur lagi? Belum. Amba ni datang ada hajat, Pak Belalang. Siapa yang diteritakan, Tok pengulu? Amba dah tahu semuanya. Baguslah. Kalau Pak Belalang dah tahu, marilah kita pergi.
Mana? Ke istana Sultan? Eh? Apa ke istana tu? Pak Belalang ni dah garu cendana pula. Dah tahu nak bertanya pula. Nanti Pak Belalang dapat kurnia daripada Sultan. Hamba pun dapat nama yang baik. Mari, mana baju? Mana baju? Ha, pakailah baju. Mari. Nak ke mana tu? Ke istana Sultan. Istana tak boleh masuk malam-malam. Oh, ini titah Sultan, tak ada siapa boleh melarang. Besok pagi tak boleh tu. Sekarang juga, mai. Adinda Tuku Permaisuri, biarlah Adinda ku masuk seradu. Tak apalah, Kanda. Biar Adinda menunggu bersama-sama di sini. Datuk Perdana Menteri, Tuanku, agaknya bolehkah kita dapat kembali mahkota desa yang hilang itu? Ampun Tuanku, ribu-ribu ampun. Dengan berkat daulat Tuanku, insya Allah, Tuhan tidak akan sia-siakan. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Datuk pun hulu-hulu jembatan dengan seorang. 5 hari? Tuanku, maksud Pak Belalang 5 hari itu, ialah 5 tahun. Tuan Mungga, ya? Pak Belalang, bolehkah dapat harta benda beta yang hilang? Patik tak tahu, Tuanku. Tak tahu? Mika ini nujum apa? Ampun, Tuanku. Pak Belalang katakan tak tahu tu sebab dia belum tengok lagi dalam air, Tuanku. Jikalau dia dah tengok dalam air, barulah dia tahu. Jampi yang macam mana tu? Jampi macam hari itu. Itu dia. Jampinya berlabel itu. Tapi dah nampak tu dalam air. Tuanku, tengok harta tuanku tu dia tampak terselit di celah bukit, tuanku. Celah bukit? Ya, tuanku. Itu dia, tuanku. Terselit di celah-celah bukit tu, tuanku. Satu pun kita tak nampak. Adik tuan tak nampak, tuanku. Tak kan, Datuk? Tak ada. Ampun, tuanku. Mengikut amalan Pak Belalang, siapa-siapa tak nampak bayangan di dalam air ni, dia nak wanita, tuan. Tidak nampak. Apa nampak, tuan? Tidak nampak. Bukan di celah bukit, di celah gunung. Iya, di celah gunung. Tapi di mana? Ya, tak iya. Pak Belalang, gunung ni di mana? Di dalam renungan Patik, dia suruh minta tempo, tuan. Berapa hari? 7 hari, tuan. 7 hari? Mampu! Pak Belalang, beta beri tempoh sampai besok pagi. Jikalau tak dapat harta-harta benda beta yang hilang, beta hukum pancuk. Dan Mika, Tok Pungu Hujung Jambatan, dihukum penjara seumur hidup. Penjara? Semuanya engkau punya pasal, Belalang. Engkau suruh bapak dari Tok Nujum, sekarang Sultan dah percaya. Besok kalau bapak tak dapat harta Sultan, kepala bapak kena potong, Belalang. Ni, Pak. Bapak ni nak pergi ke mana? Mana? Sembunyilah di mana-mana. Belalang ikut, Pak. Jangan. Nanti Sultan fikir kita cabut. Kalau Sultan tanya? Engkau otaklah apa-apa pun, Belalang. Thank you.
Tak iya juga ya. Kau jangan lupa hantar makan tau. Baik pak. Nanti bapak kebulu. Jangan lupa hantar makan ya. Bercerailah badan dengan nyamuk. Ailah nyamuk. Siapa sebut nama kita? Entahlah, barangkali penunggu gua. Besok pagi, Sultan akan menjatuhkan hukuman pacung. Ampunkan kami ini penunggu gua. Ampunkan kami penunggu gua. Ampunkan kami penunggu gua. Ampunkan kami penunggu gua. Ampunkan kami. Wahai cucu, tidak mengapa, aku akan ampunkan kamu berdua. Namamu siapa? Badan. Namamu? Nyawa. Hailah badan, hailah nyawa. Lebih baik engkau lari dari sini. Aku berjanji Sultan tidak akan mengapa-ngapakan di kau berdua. Terima kasih. Siapalah sangka, jumpa tak terjadi nangka. Nujum pak belalang, tuk nujum lah tembelang. Alalala, alalala, alalala. Mereka pergi. Pak Pakcik berkata apa, tuanku? Apa? Jauh ke dekat? Kalau jalan kaki memang jauh, tuanku. Tetapi kalau naik kereta, sekejap ada sampai, tuanku. Mereka permain-mainkan beta, ya? Ingat, Datuk Perdana Menteri, tuanku, di mana Gunung Sri Rama itu? Entahlah, Pakcik pun baru dengar, tuanku. Lalang, ingat baik-baik.
Jangan sampai beta ikat Mika macam Datuk Penghulu. Gunung Seni Rama tu di mana? Kat negeri Jepun, tuanku. Negeri Jepun? Ha, bagaimana begitu cepat bapak Mika pergi? Ilmu gaib, tuanku. Ilmu gaib? Nampaknya kalung pusaka beta yang hilang itu tak akan dapat kembali, Inang. Bersabarlah, Tuan Putri. Insya Allah, kalung pusaka Tuan Putri akan dapat kembali. Inang, bawalah beta ke bilik beta, Inang. Silakan, Tuan Putri. Siapa? Untuk jin, tuanku. Jin? Jin mana? Jin apa, tuanku? Cis! Memang Mika keturunan pembohong. Bapak Mika pembohong, Mika pun pembohong. Mika akan dihukum. Sabar. Ah. Janganlah tuanku mengapa-apakan kepada anak Patik Lala. Sebenarnya bukanlah Patik Lala yang bersembunyikan diri, tuanku. Patik adalah manusia yang memegang teguh kepada janji. Patik janji hari ini, Patik datang hari ini. Ampun, Tuan. Ah, bagaimana harta benda beta yang hilang tu? Ah, sebenarnya harta benda tuanku tidak hilang. Tapi telah disembunyikan oleh jin, Tuan. Jin? Jin yang mana pula? Jin miskin, Tuan. Rupanya banyak jin dalam dunia ini. Ada yang lapar, ada yang miskin. Baiklah, di mana harta benda beta sekarang? Ah, harta benda tuanku yang hilang sekarang sedang berada di dalam sebuah gua di Bukit Tunggal, tuanku. Tapi untuk mengambil kembali harta tuanku yang hilang itu, mestilah menggunakan dua syarat. Dua syarat? Baiklah, apa syaratnya? Pertama, tuanku boleh pergi seberapa banyak orang yang tuanku suka. Tetapi, hanya 4 orang saja yang diizinkan masuk ke dalam gua Bukit Tunggal, tuanku. Yakni, tuanku sendiri. Tengku Permaisuri, Datuk Perdana Menteri, dan Tuan. Syarat yang kedua, Tuan. Apabila Tuanku masuk ke dalam gua Bukit Tunggal, ia dibenarkan siapapun berdiri tegak. Mestilah merangkak berterus-terusan. Andai kata, salah seorang melanggar perintah ahli nujum. Tindik umur, Tuan. Datuk Perdana Menteri, tuanku, nampaknya Pak Belalang jadi sultan hari ini. Kita terpaksa turun. Ini soal mahkota, tuanku. Tidaknya juga, ya. Baiklah, Pak Belalang, beta menyunjung perintah. Dengan segala hormat dipersilakan, tuan. Datuk Perdana Menteri, tuanku, siapkan kendaraan beta berangkat. Menyunjung perintah, tuan. Agaknya inilah guanya, ya? Benar, tuanku. Inilah guanya. Mari kita masuk. Tapi ingat pesanan Pak Belalang. Datuk ikut beta masuk. Datuk, masuk. Hari Datuk Permaisuri, sila masuk ikut Datuk Menteri. Ananda Tuan Putri, ikut Bunda Permaisuri.
ke ketawa. Padamlah kau, bodoh. Jujur yang bijaksana. Ada tu, Menteri. Tuanku, sediakan satu upacara yang besar-besaran. Beta nak tabalkan Pak Belalang sebagai ahli lujur negara. Menjunjung perintah, tuanku. Beta boleh bangun tak? Pendek umur, tuanku. Penabalan ahli lujur akan dirasmikan. Beringin rendang Beta Sultan Syahrul Nizam Ibni Almarhum Sultan Malik Shah. Saya pada ini hari mengenalkan Pak Dalam sebagai ahli lujum negara. Selamat ahli lujum cari seberapa banyak orang miskin ya, Bapak anda habis dengan. Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Syahrul Nizam, masuk ke Palai Penghadapan. Mulaikan sekarang. Sahabat-sahabatku, penghulu-penghulu di negara Beringin Rendang. Sebagaimana biasa, pada tiap-tiap satu purnama, kita selalu membincangkan soal kampung masing-masing. Dari itu, sampaikanlah aduan masing-masing agar senang dipertimbangkan. Sekarang kita mulaikan dengan Datuk Penghulu Kampung Pucuk Kelompang. Ampun, tuanku. Keadaan Kampung Patik adalah aman dan sentosa, tuanku. Bagus. Ampun, tuanku. Keadaan kampung Pacik pun tidak ada kurang apa-apa, tuanku. Bagus. Ampun, tuanku. Keadaan kampung Pacik tidak menyenangkan sedikit, tuanku. Ha? Banyak padi-padi dibinasakan oleh tikus, tuanku. Tikus? Tuanku, Menteri. Tuanku, antarkan racun-racun tikus dengan seberapa segera. Menjunjung perintah, tuanku. Tuanku, beribu-ribu ampun. Dengan tak semena-mena, Tuan Putri jatuh kering, Tuan. Ha? Kering? Putusan, kita alir yung negara menggara.
pun tuanku. Pati ahli nujum negara masuk menghadap. Ah, ahli nujum. Tolong lihatkan penyakit perukaan anda beta. Tuanku. Ampun tuanku, penyakit Tuan Putri sangat berbahaya tuanku. Tuan Putri diserang penyakit angau tuanku. Penyakit angau? Penyakit apa tu? Penyakit angau sangat berbahaya tuanku. Barang siapa diserang penyakit angau, pendek kata makan tak kenyang, tidur tak lena tuanku. Dahsyatnya penyakit tu ya. Dahsyat, dahsyat. Bolehkah Alun Nujum ubatkan? Boleh tuanku, tapi dengan satu syarat. Nak mengubat pun pakai syarat juga. Benar. Baiklah, apa syaratnya? Syaratnya, orang lain tidak boleh berada di dalam bilik ini melainkan Patik dan Tuan Putri. Itu saja tuanku. Kalau lambat keluar, matilah tuanku. Boleh-boleh. Adinda, Datuk Menteri. Inang, mari keluar. Sebenarnya, beta ini bukannya sakit. Tapi, beta ingin nak melihat wajah Alin Nujum dari dekat. Sebenarnya, Patik ini tak cantik, tuanku. Tapi manisnya ada. Alin Nujum, mengapakah beta semakin hari semakin tak boleh melupakan wajah Alin Nujum? Itu sangat berbahaya, Tuan Putri. Sangat-sangat berbahaya. Tetapi jika Tuan Putri tidak melupakan Pati, senang saja. Bagaimana? Jumpa dengan Tok Kabi. Tuan Putri. Bolehkah malam ini kita jumpa di mana-mana? Malam ini? Tak boleh, Tuan Putri. Karena tidak manis di pandang orang. Jumpa di mana, Tuan Putri? Di dalam taman? Di dalam taman? Itu sangat berbahaya, Tuan Putri. Karena banyak pengawal berlalu-lalang di sana. Pukul berapa, Tuan Putri? Pukul 11 malam. Pukul 11 malam? Oh, tak boleh, Tuan Putri. Karena pukul 11 malam, Patik ada mengobat orang sakit. Tapi tak apalah, Tuan Putri. Biarlah orang sakit itu mati. Tuan Putri demam. Panas. Apa yang Tok Nujum tu buat lama sangat di dalam tu? Barangkali Tok Nujum tu sedang jampi-jampi, tuanku. Barangkali ayat ini terpanjang sangat, ya. Penyakit Tuan Putri boleh sembuh, Tuan. Asal saja tuanku mengizinkan Tuan Putri pergi mengambil angin malam ini, pukul 11 malam di taman, dengan tak boleh ditemani oleh siapapun. Mengapa pukul 11 malam? Sebab angin yang pukul 11 malam sajalah yang boleh menyembuhkan penyakit Tuan Putri, Tuan. Baiklah, Ahli Nujum. Beta izinkan. Tuan Adinda Permaisuri dan Datuk, sila kita kembali. Sekarang Patik nak minta upah. Upah? Upah apa, Inang? Kalau tak Patik yang kasih jalan, tentulah Tuan Putri tak dapat jumpa dengan Datuk Ahli Nujum. Bulan dan bintang menjadi saksi di malam kenangan berpegangan tangan.
Beta nak tukarkan nama ahli nujum. Beta nak panggil Kanda Satria. Bagaimana dengan nama itu? Seram bulu rumah pati, Tuan Putri. Kanda Satria. Ya, Dinda Pusmita. Sudikah Kanda mengambil Dinda sebagai istri Kanda? Tak boleh, Tuan Putri. Sebab kita berlainan darjah. Apa kata hamba rakyat nanti? Sudah tentu Baginda Sultan akan menerima malu. Dan Fatih juga akan malu yang paling besar, Tuan Putri. Tetapi jika sekiranya Tuan Putri paksa, sumpah Fatih tak malu. Oh, Kanda Satria. Kena lotri, Tuan Putri. Tuan Putri. Kanda Satria. Ya, Dinda Pusmita. Sudikah Kanda mengambil Dinda sebagai istri Kanda? Tak boleh, Tuan Putri. Sebab kita berlainan darjah. Apa kata hamba rakyat nanti? Sudah tentu Baginda Sultan akan menerima malu. Dan Fatih juga akan malu yang paling besar, Tuan Putri. Tetapi jika sekiranya Tuan Putri paksa, sumpah Fatih tak malu. Oh, Kanda Satria. Kena lotri, kau pergi orang sakit tu siang-siang aja ya? Yang belalang tahu, orang sakit malam-malam tu, orang sakit nak menikah, Pak. Kau ni mana hampir, Pak. Sudah pergi, Pak. Macam. Pak, rumah kita ni kalau kita bikin dinding, bagus tak, Pak? Tak payah taruh dinding lah, belalang. Macam ini pun dah sudah cukup cantik. Bukan begitu, Pak. Kalau ada dinding, bagus. Belalang boleh tidur sini. Bapak boleh tidur dalam dengan Tuan Putri. Belum apa-apa kau dah tahu, belalang? Belalang kan, ahli nujum juga, Pak. Ampun, Tuan. Parti ahli nujum negara mendatangkan sembah untuk mengobat Tuan Putri, Tuan. Persilakan ahli nujum. Silakan, Tuan. Air apa ni? Air jampi, Tuan. Oh, oh. Mohon, Tuan. Sila. Ali Nujum. Tuan Putri. Semalam, penyakit beta berat sekali. Tapi, apabila beta pergi mengambil angin ke 11 malam, beta rasa kurang sedikit. Bolehkah malam ini beta pergi lagi? Tak boleh selalu-selalu, Tuan Putri. Kalau selalu-selalu, penyakit Tuan Putri akan pindah kepada Pati. Penyakit itu pandai pula penyakit, ya? Benar, Tuan. Penyakit ini hanya boleh berjangkit kepada orang yang tak ada isteri, Tuan. Pandai pula penyakit itu berjangkit dengan orang bujang, ya? Tak apalah, ahli nujum.
Beta tahu ananda beta sembuh. Berapa banyak anak jampi-jampi lah. Adinda kutuku permaisuri dan Datuk Perdana Menteri. Marilah kita ke istana besar. Persilakan. Datuk-datuk sekalian di negara Beringin Rendang, beta menuntut maaf oleh kerana semalam tak dapat kita melangsungkan mesyuarat kita disebabkan perukaan anda beta Tunku Puteri Si Bujur Sirih mendapat kekeringan. Ha, sekarang marilah kita mulai semula mula mesyuarat yang tersebut. Ampun tuanku, bagaimana tentang janji-janji tuanku dari hal racun-racun tikus itu, tuanku? Ah, racun tikus. Datuk Perdana Menteri, sudahkah Datuk kirimkan racun-racun tikus itu? Belum lagi, tuanku. Jangan lupa, Datuk, kirimkan dengan beberapa sigram. Ampun, sebuah batra kepunyaan Baginda Masai sedang masuk ke kuasi yang biasa berserang bagi menyambut Baginda Masai dengan syarat jika mereka datang baik, sambut baik. Beta dan Sekmisi Istana terperanjat meletupan meriam yang berdas-das tadi. Itulah semboyan menandakan tuanku akan menerima tetamu. Silakan. Terima kasih. Ah, sahabat beta Baginda Masai. Apakah hajat datang berkunjung ke negeri beta ini? Ah, begini tuanku. Beta mendapat kabar tuanku mempunyai seorang ahli nujum yang bijak laksana. Benar. Ini dia ahli nujum beta. Bukankah mulai jikalau kita uji kepandaian di antara ahli nujum tuanku dengan ahli nujum beta? Datuk ahli nujum. Tuanku, pati tuanku. Mulai, sangat-sangat mulai. Beta bersetuju. Tetapi dengan apakah pertaruhannya? Kita pertaruhkan negara. Negara? Jikalau beta kalah, negara beta menjadi kepunyaan tuanku. Kalau tuanku kalah, negara tuanku menjadi kepunyaan beta. Baiklah. Apakah soalan-soalannya? Sabar dahulu tuanku, sabar dahulu. Kita mesti membuat surat perjanjian dahulu. Baiklah, kita bersetuju. Sila sahabat beta Baginda Masai. Sila. Sila. Sahabat beta Baginda Masai. Surat perjanjian sudah ditandatangani. Dari itu beta hendak dengar soalan-soalannya. Baiklah, tuan. Datuk Ali Nujum, pati. Silakan. Sila, Datuk Ali. Ampun, tuanku. Pati hendak mengemukakan empat soalan, tuan. Empat soalan. Yang pertama? Soalan yang pertama, kayu. Sebatang kayu diraut cantik-cantik, tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya? Baiklah,
soalan yang kedua. Dua ekor anak itik yang baru menetas, Tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana jantannya, yang mana betinanya? Baiklah, soalan yang ketiga. Ada sebuah masalah, Tuanku. Satu, banyak, Tuanku. Dua, sedikit-sedikit, Tuan. Tiga, jarang-jarang, Tuanku. Empat, kadang-kadang, Tuanku. Apa dia, Tuanku? Baiklah, soalan yang keempat, yang penghabisan. Di manakah terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah? Itulah saja soalannya, Tuanku. Beta beri tempo 3 hari untuk memikir. 3 hari saja? Baiklah, Gina Masai. Beta bersetuju. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kali ini kita mati, Belalang. Sultan kita dah naik gila, Belalang. Adakah dia pilawan teka teki pertaruhkan negeri? Siapa, Pak? Dengan Sultan Masai, Belalang. Sultan Masai tanya 4 soalan. Alamak. Apa soalannya, Pak? Kau jangan tanya apa soalannya, Belalang. Lebih baik engkau pergi di tepi pantai. Engkau jumpa perahu siapa-siapa. Engkau curi, ya. Kita lari malam ini juga. Baik, Pak. Belalang. Hei, Belalang, matilah kita kali ini, Belalang. Alamak, jangan lupa makanan, Belalang. Sebelum kita, Belalang. Sampaikan ucapan terima kasih beta kepada Sultan Syahrul Nizam. Dan ingatkan pada baginda, jangan lupa lagi 3 hari, ya. Fatih menjunjung perintah, Tuanku. Selamat tinggal, Datuk. Selamat jalan, Tuanku. Kamu semua tolong tolakkan perahu baginda ini ke air. Ha, 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 ha
Ahli Nujum, tuanku, bolehkah kita menang? Patih yakin kita mesti menang, tuan. Ahli Nujum, tuanku, kita beri 4 soalan, kan? Benar. Bagaimanakah anda menjawabnya, Tuan Nujum? Tak boleh, tuanku. Soal yang 4 itu rahsia kita, tuanku. Sekurang-kurangnya kita tahu, kan? Sebab pertaruhan ini bukannya kecil, Tuan Nujum. Negara yang kita pertaruhkan. Kalau kita kalah, berarti kita kehilangan negara. Bukankah begitu, Datuk Perdana Menteri? Benar, tuan. Ahli Nujum, sejagalah apa yang nak ditakutkan. Di sini semuanya orang kita belakang. Baiklah, tuanku. Pati terangkan satu persatu. Soal yang pertama, soal kayu. Yang mana ujung, yang mana pangkal. Jawabnya. Entahlah, Tuan Putri. Patik pun tak tahu jawabannya. Inang, kalaulah kita kalah, berarti kita kehilangan negara. Jangan khawatir, Tuan Putri. Kanda Satya Tuan Putri sangat bijak. Dia tentu tahu jawabannya. Oleh karena kamu semua tahu akan jawabnya dengan perintah beta, tidak sesiapa pun dibenarkan mendarat selama 3 hari ini. Nyunjung perintah, tuanku. Sila. Ahli Nyunjung, hamba percaya tidak ada sesiapa pun yang boleh membuka rahsia yang kita kemukakan. Benar. Apa yang kau heran tu? Kenapa bawa tukar baju, Pak? Kau ini macam orang tak kenal Bapak. Kau dapat bau tak? Bapak, kita jangan lari, Pak. Kita lawan. Hah? Jangan lari. Kau nak mampus ke, Belang? Tidak, Pak. Belang. Belang tahu semua jawapannya. Pertama, soal kayu. Yang mana ujung, yang mana pangkal. Hah? Jawabnya apa? Bolehkah kita mulakan sekarang? Boleh, persilakan. Datuk Ahli Nujum, tuan. Wahai Ahli Nujum di negara beringin rendang. Di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya. Minta pada hamba. Terima kasih, Ahli Nujum. Jikalau Ahli Nujum mau mengetahui yang mana hujung dan yang mana pangkal, yang timbul itulah hujung dan yang tenggelam itulah pangkal. Sebabnya? Sebabnya, tiap-tiap yang hujung adalah lebih ringan daripada yang pangkal. Itulah jawabannya, Baginda Sultan Syahrul Nizam. Begitu? Betul, Baginda Masai? Benar, tuanku. Betul! Kita beroleh kemenangan yang pertama! Baik, tuan. Ini dia. 2 ekor anak itik yang baru menetas. Seekor jantan, seekor betina. Kalau Nuju bijak laksana, cuba teka yang mana jantan, yang mana betinanya. Ini senang saja. Hah?
kalau Ahli Lujo mau mengetahui yang mana jantan, yang mana betina, yang belakang itulah jantan dan yang depan itulah betina. Sebabnya sudah menjadi lumrah dunia. Baiklah Ahli Lujo, kalau si jantan berjumpa dengan si betina, apa dibuatnya? Kejarnya lah. Siapa yang mengejar? Jantan. Kalau begitu, yang belakang itulah itik jantan. Aduh, itulah jawabannya, tuan. Begitu, Ahli Lujo. Betul begitu, Mas Sai? Betul, tuanku. Kita beroleh kemenangan yang kedua. Beta suka dengar soalan yang ketiga. Ahli Lujo, tuan. Soalan yang ketiga. Baiklah, tuan. Ada sebuah masalah. Satu, banyak-banyak. Dua, sedikit-sedikit. Tiga, jarang-jarang. Empat, kadang-kadang. Apa itu? Kawin. Kawin, buktikan. Satu, banyak. Artinya, orang yang kawin satu memang banyak di dalam dunia ini. Dua, sedikit, sedikit. Artinya, orang yang kawin dua sedikit bilangannya daripada orang yang kawin satu. Tiga, jarang, jarang. Artinya, orang yang kawin tiga jarang, jarang yang kita dengar. Empat, kadang, kadang. Artinya, orang yang kawin empat kadang-kadang baru kita dengar sekali. Itulah jawabannya, tuanku. Begitu, Ahli Lujo? Benar, tuanku. Bagaimana begini, Mas Sai? Betul atau tidak? Betul, tuanku. Kita beroleh kemenangan yang ketiga kali. Bunda Masai, beta sudah beroleh kemenangan tiga kali. Sekarang beta suka dengar soalan yang penghabisan. Datuk Ahli Lujo, beta suka dengar soalan yakni yang penghabisan. Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hangtua? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah bukanlah terletak di kerisnya ataupun di tenaganya. Di mana terletaknya? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Ta. Huruf Ta? Benar. Buktikan. Oleh sebabkan huruf Ta lah yang menguatkan ejaan Tuah. Ta, waw, alif, ha, Tuah. Coba, huruf Ta digantikan dengan huruf Ba. Buah. Datuk kenal pada Hang Tuah? Tak kenal. Ahli Lujo! Ahli Lujo! Kena masak. Sudah terang beta beroleh kemenangan. Sabar dahulu, tuan. Walaupun soalan itu betul jawabnya, tetapi beta tidak berpuas hati. Dari itu biarlah beta sendiri menyoal lagi satu soalan, tuanku. Tak boleh. Tuanku membuat perjanjian hanya empat soalan saja. Tetapi pertaruhan beta bukannya kecil. Boleh jadi Ahli Lujo beta berbofakan dengan Miko untuk menjahannamkan beta. Baiklah. Ahli Lujo negara, tuanku, jangan takut, lawan. Tapi tuanku, jangan takut, lawan. Bina Masai, tuanku, sekarang kamu kekal. Baiklah. Kali ini, kalau beta kalah, beta berpuas hati. Jikalau Miko seorang Ahli Lujo yang terus mata, apakah yang ada di genggaman beta? Jawab. Ahli Lujo, jawab. Jawab, Ahli Lujo, jawab. Lala! Lala! Hai, Lala! Itulah. Aku bilang jangan lawan,
kau semua lawan. Kau memang dekil, Ablalang. Hah? Begina Masai! Begina Masai! Kenapa, tuanku? Kenapa? Jawabannya betul, tuanku, Belalang. Marinya, marinya. Ini itu. Belalang! Alin Lujo, betul Belalang. Belalang dan Belalang. Fatih tahu Belalang. Ya, pandai, pandai. Ayolah Belalang. Kami mau berjumpa dengan Baginda Sultan. Tapi siapa kau? Sultan punya abang ipar. Ampun tuanku, di luar ada dua orang nak berjumpa tuanku. Tidak ada Beta. Siapa dia? Abang ipar tuanku. Abang ipar Beta? Datuk Perdana Menteri? Tuanku, bila Beta kawin? Baiklah. Apakah hajat kamu berdua kemari? Ampun tuan, Patik berdua berhajat nak menolong tuan. Menolong Beta? Benar tuanku, untuk mengembalikan negara tuanku yang sudah hilang. Bagaimana? Jikalau boleh, janganlah, ikutlah saja Patik berdua. Baiklah. Datuk-datuk sekalian, mari ikut mereka. Sila. Ampun tuan, inilah yang dinamakan gua Bukit Tunggal tuan. Pati harap siapa-siapa pun jangan pergi ke mana-mana. Tunggulah sehingga pati berdua kembali tuan. Mohon tuan. Mungkinkah ini perangkap? Tidak, Tuan. Pasti rasa mereka berdua benar-benar nak menolong kita. Baiklah, mari kita sama-sama menunggu, Tuan. Artinya kamu berdua datang kemari membawa seorang perempuan. Ampun tuanku, jikalau tuanku mau tahu, yang inilah Tuan Putri Si Bujur Sirih, anak kepada Baginda Sultan Sahrul Nizam. Beta tak sangka Baginda Sultan Sahrul Nizam mempunyai seorang putri yang cantik jelita. Tapi apa yang harus mesti kita buat? Ampun tuanku, kita simpan saja Tuan Putri di sini.
sehingga Sultan Syahrul Nizam mengeluarkan perintah. Barang siapa dapat mengembalikan Tuan Putri, orang itu tentu dia akan penuhi segala permintaannya. Nah, di sanalah Tuanku dapat menuntut negara Tuanku yang sudah hilang itu. Dan mengambil posisi menjadi permaisuri desa. Buruk! Mikir semua buruk! Bagaimana yang Mika sekalian menjaga istana Beta? Sehingga Mika tidak tahu ke mana perginya Ananda Beta. Hah? Datuk Perdana Menteri. Sidirkan canam. Beritahu sekalian hamba rakyat. Barang siapa dapat mengembalikan kedudukan Ananda Beta Tuan Putri Bujur Sirih, Beta penuhi kemauannya. Sabar, Tuan. Sekarang kerajaan kita sudah mempunyai ahli nujum negara. Bukankah mudik jikalau Tuanku titahkan dia menelit? Titahkan ahli nujum negara menghadap. Patik menjunjung perintah, Tuan. Jangan sentuh semua Beta. Janganlah, Tuan. Terlalu mahal. Beta pun mempunyai darahnya. Dengan Tuan Putri. Nah, apabila Beta dapat kembali negeri Beta yang telah hilang, Beta akan jadikan Tuan Putri sebagai permaisuri Beta. Beta lebih suka mati daripada menjadi istri Tuanku. Oh, Tuan Putri tidak akan mati selagi Beta masih hidup. Marilah, mari. Sudah lembut, kan? Ahli Nujum, jika Mika tak dapat mengembalikan Putri Beta, Mika dihukum pacul. Hei, apa yang Mika dihigit-higit itu? Carakan kuah cepat lekat. Yang membuat angkat wahai air hikmat Ujung Pak Lalam bersama-sama siapakah Bukina Batai bersembunyi? Oh, ini orang kuatnya Tuanku. Ya. Wahai air hikmat Ujung Pak Lalam, siapa gerangan yang menggunakan pukau sehingga ia dapat mencuri anak dan Beta? Perdana Menteri, Tuanku, mari kita ambil kembali Ananda Beta. Tapi di mana tempatnya, Tuanku? Ya, tak juga. Di mana? Di manakah tempat ini, Datuk? Ahli Nujum! Ahli Nujum! Apa? Tuanku pikir Tuanku akan terlepas daripada hukuman? Tidak. Tuanku dan orang-orang Tuanku semuanya akan dihukum. Oh, tidak ada sesiapa yang boleh menghukum Beta. Melainkan Beta yang boleh menjatuhkan hukuman. Hukuman yang pertama, Ayahanda Tuan Putri mesti mengembalikan negeri Beta. Dan hukuman yang kedua, Tuan Putri mesti menjadi permaisuri Beta. Hai, Jigau, Baginda Masai. Lebih baik kau serahkan Tuan Putri si Bujur Sirih. Lebih baik kamu semua menyerah sebelum askar-askar kami menjahanamkan kamu semua. Ahli Nujum, jangan masuk, berbahaya. Patik rela mati kerana Tuan Putri, Tuanku. Hey!
Tujuan yang tidak baik. Dengan ini surat perjanjian berarti negara Masai sudah beta taklukkan. Dengan sendirinya Baginda Masai menjadi rakyat beta. Dari itu beta berhak akan hukumkan Baginda Masai dan orang-orangnya sekalian dihukum penjara seumur hidup. Mika penyamun berdua yang membuat onar. Pada besok hari Mika dihukum pancung. Dan Mika juga ahli lujum negara. Berani memeluk putri beta di hadapan beta. Mika juga akan dihukum. Cukup bulan, kain, mari adinda kita kami. Walau begitu hatinya jujur, kian lama, kian masyhur. Juga Sultan sangat percaya. Cukup bulan, kawin, jangan lupa ya. Hai Belala, apa yang kau buat dekat sini? Kenapa kau belum tidur lagi? Belum, saya bikin bunyi.